Oke teman-teman, barusan naik subway yang dari Busan York. Sekarang mau ke Busan Tower. Hari ini mau ke Busan Tower. Yuk, kita ikuti terus videonya ya. Guys, teman-teman, sebelum kita ke Busan Tower, kita keliling-keliling dulu di Nampo Station. Cari-cari sesuatu, mungkin mau belanja. Banyak barang ini, kalau mau cari-cari apa katanya sih murah, kayak di Seoul. Yang Seoul itu kan Dongdaemun apa, di sini juga ada di Busan market yang murah-murah. Ini lagi berada di Nampo Station bawah tanah, tapi belum pada buka tokonya. Di pagi jam 9.30 ini masih pagi, apa pada liburan musim panas jadi kadang nggak buka ya. Kepagian apa pada liburan, nggak tahu nih. Besok mah pada ramai biasanya itu, tutup semua. Itu dua yang tadi ada, kalau mau beli kamera itu ada kamera. Kalau mau beli kamera digital ada ya. Hanya kalau di Seoulnya tuh Dongdaemun mungkin ya. Jam 10 pagi tokonya belum pada buka semua. Masih pagi kan ya. Capek, keringetan panas. Itu di belakang saya ada Lotte Department Store. Maks itu belum buka apa tutup ya? Mungkin belum buka kayaknya.
Bagi yang suka fashion di sini, mau pilih yang model apa aja banyak di sini. Di sini jajaran sana sampai sana. Suka fashion tinggal milih aja. Oke guys, teman-teman, kita ke Busan Tower dulu. Ini jalan yang mau ke Busan Tower. Yuk kita ke sana dulu ya. Kita lihat dulu ke Busan Tower dulu. Yuk ikut terus ya. Ini dia Busan Tower.
Oke guys, teman-teman, kita udah sampai di Busan Tower. Ini tempat wisata yang asik di Busan. Kalau di Seoul ada Namsan Tower, di Daegu juga ada Daegu Tower apa ya kalau nggak salah. Nanti kita ke situ, ke Namsan Tower, ke Daegu Tower. Sekarang kita masuk aja yuk. Kita naik ke atas towernya, lihat dari sana. Oh ya, kalau mau yang pasangan, mau pasang apa namanya, gembok cinta katanya, di sini juga bisa katanya, katanya biar hubungannya langgeng. Wow, itu nggak tahu sih gimana kitanya juga. Kita masuk ke dalam, kita naik ke atas towernya biar penasaran, biar asik. Tuh lihat Busan Tower.
trip Busan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini. Sampai ketemu untuk video selanjutnya. Bye-bye.